Untuk kedua kalinya, perayaan Nataru dalam situasi pandemi. Namun pada Nataru kali ini, kasus sudah mulai melandai. Namun hal ini diharapkan masyarakat jangan lengah, tetap waspada. Momen perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan hari yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk merayakannya. Namun karena pandemi masih belum bisa diatasi, momen ini pun harus disikapi dengan bijaksana karena pandemi masih melanda. Ketua Umum PHDI Pusat Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawotenaya mengatakan, masyarakat jangan pernah lengah dengan keadaan saat ini, harus tetap bersabar karena kasus pandemi sudah mulai menurun. Diharapkan hal ini akan menjadi hal yang baik untuk bisa kembali normal seperti dahulu kala. Yang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawotenaya, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Indonesia Manasa Pusat, mengajak Bapak Ibu umat Sudharma dimanapun berada. Sebentar lagi kita menghadapi Nataru, Natal dan Tahun Baru, berbagai macam kegiatan. Apalagi ada gunung, semeru meletus, ada hujan, banjir dan sebagainya. Mari kita tetap disiplin, bersama-sama kita tegakkan. Ikuti prosedur kesehatan, jaga jarak, dan seterusnya. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang baik, dengan menerapkan prokes diharapkan pandemi cepat berlalu, ekonomi bangkit dan Indonesia bisa maju. Ratna Bali TV.